ini kenapa bisa gini? Jadi Mimin mau jelasin ke kalian, salah satu penyebabnya itu bisa dari kalau porting. Tips dari Mimin itu, kalau kalian mau garap sesuatu, ingat alright guys, welcome back again to our channel. Jadi hari ini di hadapan kita, ini dia Zenik 25R yang kemarin kita dyno test, dan sekarang hari ini kita bakal bongkar guys, bongkar semua part-partnya agar bisa proses engine tuning ini motor. Kalian mau lihat pengerjaannya kayak gimana, tetap aja pantengin guys. Oke, let's go. Oke guys, jadi headnya Zenik 25 ini udah turun guys. Jadi ini headnya bisa kita lihat, klepnya turun. Ah, ini klepnya bisa kita lihat nih, untuk innya ukurannya tadi Mimin ukur 19 mili guys, dan untuk X-nya tadi 15. Jadi ini mini guys. Tuh, ini untuk klepnya. Kemudian nanti ini innya bakal kita ada sedikit perubahan guys untuk ini nanti, biar performa motornya ini ada peningkatan. Dan buat kalian nanti penasaran gimana nanti bakal jadi Zenik 25 ini, jangan lupa pantengin aja YouTube channel Integrates. Kita langsung next ke selanjutnya untuk proses engine tuning Zenik 25. Ya, jadi sini Mimin mau kasih lihat kalian nih. Jadi ini in dari Zenik 25 ini, dinding yang biasa dibilang kulit jeruk itu masih standar guys. Nih bisa kita lihat secara langsung, masih standar. Dan nanti kita bakal porting polish ini innya, X-nya juga, biar performa motor Zenik 25 ini lebih ada peningkatan. Buat kalian masih penasaran gimana kelanjutannya, tetap aja pantengin video ini. Jadi ini empung sekalian nih, empung kebongkar. Jadi ini piston dari Zenik 25 yang kita garap. Ini ukurannya bisa kita lihat segini guys. Kemudian ini by the way, ini motornya baru jalan 4000 km, tapi kondisi pistonnya udah kayak gini guys. Nah ini kenapa bisa gini? Jadi Mimin mau jelasin ke kalian, salah satu penyebabnya itu bisa dari bahan bakar nggak sesuai guys. Contohnya ya, Mimin jelasin secara gampang. Misalnya motor kalian ini kompresinya itu tinggi, sedangkan kalian menggunakan bahan bakarnya itu bensin. Bensin premium yang oktannya 88. Jadi itu pasti nggak sesuai guys, karena bahan bakar nggak sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi pembakarannya nggak maksimal guys. Itu. Tapi satu lagi, kalau misalnya motor kalian ini matic, kompresinya standar, rendah, kalian pakai Pertamax turbo yang oktannya tinggi, itu nggak bagus juga guys. Intinya kalau kalian beli bahan bakar, sesuaikan dengan kebutuhan mesin kalian. Jangan beranggapan kalau kalian beli Pertamax turbo biar lebih enak nih motornya, tapi lihat dulu kompresi kalian itu sesuai nggak, biar nggak nanti malah gimana ya, malah niatnya biar dapat enak malah nggak enak. Nah itu, jadi ini guys, ini tips dari Mimin, kalau kalian beli bahan bakar sesuaiin dengan kebutuhan mesin kalian. Oke, ini kerak hitam nih karena ada proses pembakarannya, jadi nggak sempurna guys, karena itulah bahan bakar yang Mimin bilang, sesuaikan dengan kebutuhan mesin. Jadi kita kali ini bakal bersihin pistonnya guys, dari kerak-kerak dari sisa pembakaran yang tadi Mimin udah jelasin. Jadi kali ini piston-pistonnya ini dan ini semua bakal kita bersihin lagi guys, biar kayak baru lagi, biar nggak ada kerak-kerak menumpuk seperti ini guys. Jadi saya kita lihat langsung ya hasil dari piston yang udah kita bersihin nih guys. Jadi ini hasilnya udah bersih banget, ini udah bisa kita bilang seperti baru. Yang bisa kalian lihat perbandingannya di video yang sebelumnya guys. Jadi ini pistonnya udah bersih, udah sisa-sisa pembakaran yang sebelumnya udah kita ilangin juga. Intinya biar performa ini kembali seperti baru lagi guys. Apalagi nanti kita tambah ada engine tuning juga, ya kan? Untuk pemasangannya, liatin aja video ini, jangan di skip-skip, oke? Okay? Let's go guys. Oke okay guys, jadi kali ini selanjutnya kita udah masuk di tahap
pengukuran guys. Jadi ini part-partnya di sini bakal kita ukur dulu sebelum nanti kita garap. Jadi bisa kita lihat sini alat-alatnya dan itu juga ada catatannya guys. Jadi habis ini setelah diukur kita langsung bakal porting ini headnya. Tanda pantengin aja guys. Oke guys, bisa kita lihat langsung sekarang kita di Nite Garage lagi ngukur part bagian headnya guys. Jadi kita ukur dulu berapa ukuran standarnya. Nanti setelah kita dapat ukurannya berapa, baru kita langsung lanjut ke porting guys. Karena ukuran itu penting guys. Kalau kita langsung porting, yang pasti nanti hasilnya nggak bakal bagus guys. Jadi kita ukur dulu, baru kita kerjakan biar hasilnya maksimal. Pantengin aja terus guys video kita. Oke. Oke guys, jadi ini nih head dari ZX25R yang udah kita porting dan udah di flow bench juga. Jadi ini hasil portingannya udah sesuai dengan ukuran guys. Karena kalau kita garap motor porting, bore up, apapun itu berhubungan dengan engine tuning, kita pasti menggunakan ukuran guys. Kemudian kita masuk sini guys, bagian atasnya. Ini yang biasa dibilang kubah. Nah jadi ini bagian yang sininya juga kita udah porting dulu guys. Bisa kita lihat nih cahayanya agak redup dikit ya, tapi nggak apalah. Yang penting kalian lihat dikit. Jadi bagian innya bakal kita liatin juga. Ini dia guys hasilnya. Tunggu dulu, mimin atur fokusnya. Oke. Nah ini kita lanjut sebelahnya. Jadi karena ZX25R ini 4 silinder, jadi dia 4 lubang. Sangat mudah dimengerti. Nice sekali guys. Oke. Ini hasil garapan kita. Itu aja. Nih, jadi buat kalian, kalau porting, tips dari mimin itu kalau kalian mau garap sesuatu, ingat pakai ukuran dulu guys. Jangan asal garap biar enggak nanti kalian menyesal di ke belakang karena asal-asal garap. Lebih baik diukur dulu guys. Oke. Nah, jadi gini nih, karena ini headnya ini udah selesai kita porting. Nah, sesaat lagi kita bakal masuk ke step score valve atau biasa kita sebut score clap guys. Nah, fungsinya itu apa? Untuk memadatkan kompresi di bagian headnya ini. Nah kalau udah padat, nah udah pasti nanti hasil performa motor kalian tuh bakal bagus guys. Nah jadi itu fungsinya. Oke, pantengin aja video kita biar nggak ketinggalan step by step dari garapan ZX25 kita. Oke. Nah guys, jadi ini kita udah masuk ke proses score clapnya guys. Jadi ini bisa kita lihat bagian innya lagi di score guys. Jadi kalau udah kayak gini, biar kompresinya itu padat. Nah kalau udah padat, udah pasti performanya gak bagus guys. Kalau nggak isi di score kayak gini, udah pasti nanti takutnya kompresi kalian bocor. Nah ini bisa kita lihat sedikit ke kanan ya. Jadi di sini bagian clap-clapnya kita susun rapi guys. Nah kalau kayak gini udah pasti nggak bakal ada tertukar sama yang di sini guys. Oke. Oke guys. Nah jadi ini setelah kita skur, ini kita tahap proses pengecekan apakah ada kebocoran di bagian kompresinya nanti. Nah jadi ini bisa kita lihat udah presisi guys. Jadi ini udah bagus. Nah ini dia guys, kita udah masuk proses pemasangan klepnya guys. Jadi ini bisa kita lihat mekanik kita lagi ngerjain buat masang klepnya di sini. Jadi ini untuk di bagian innya sudah terpasang sesuai urutan guys. Jadi ini nggak ada yang tertukar. Nah kita masih lanjut di bagian X-nya nih guys. Nih baru 1, 2, 3 baru 3 guys, masih lagi 3. Berapa nih? Ya seginilah guys, bisa kalian lihat dengan jelas. Oke, itu aja. Dan kalian jangan lupa jangan skip video ini guys, karena nanti biar kalian nggak ketinggalan proses dari perakitan ZX25 ini. Pantengin aja terus. Oke, stay tune guys.